Bupati Sambas Haji Satono Esos IMH apresiasi langkah-langkah KPU Sambas dalam rangka menyongsong menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat serta bupati dan wakil bupati Kabupaten Sambas 27 November 2024. Hal ini dirinya ungkapkan saat memberikan sambutan pada kegiatan peluncuran pemilihan bupati dan wakil bupati Sambas tahun 2024 di halaman kantor Bupati Sambas Jumat malam 31 Mei 2024. Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Sambas ini turut disaksikan oleh unsur Forkopimda, Kepala OPD, Camat, perwakilan partai politik, perbankan, serta ribuan masyarakat. Bupati Sambas Haji Satono berharap rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari ini berjalan sesuai harapan bersama. Dirinya mengingatkan bahwa dalam pemilihan nantinya, berbeda pilihan adalah hal lumrah. Berbeda pilihan itu hal biasa, tambahnya. Dirinya berpesan agar setelah pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat, serta bupati dan wakil bupati Sambas nantinya untuk selalu eratkan ukhuwah Islamiyah serta insaniah sesama anak bangsa dalam rangka percepatan pembangunan. Menutup sambutannya, Bupati Sambas Haji Satono berharap pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati nantinya berjalan aman, damai, tentram, dan bahagia bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sambas. Tentu terima kasih banyak kepada KPU Sambas, KPU Kalbar, yang telah luar biasa menyiapkan segala persiapan dan rangka menyongsong pilkada gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat, pilkada bupati, wakil bupati Kabupaten Sambas yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal berapa? Siapa yang tahu milih gubernur bupati tahun 2024 tanggal berapa? Tanggal 27 November 2024. Makasih Sumenyi. Silakan. Bebas milih siapapun. Tapi pesan Bupati Satono, pastikan aman, damai, dan bahagia subenye seluruh rakyat Kabupaten Sambas. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas melaporkan.